Halo guys, selamat datang di channel Alia Ngegang. Oke guys, jadi di video kali ini itu aku bakalan coba nge-review rumah baruku di Kawai Wat ya. Dan di sini itu rumahnya rada jelek guys, nggak kayak apa ini rumahnya kakakku yang itu loh. Tapi ya gimana ya, ini tuh kamarnya rada gede daripada kamarnya yang di rumahnya kakakku itu. Oke, daripada lama-lama langsung aja kita nge-review ya, biar kalian gak kepo. Tapi kayaknya kalian gak kepo deh, karena rumahku jelek. Oke, jadi yang pertama di sini itu ada sofa guys ya. Dan di sini ada buku dan ada lampu biar gak apa ini gelap-gelap amat ya. Walaupun di sini udah aku kasih lampu banyak banget. Oke, lanjut. Terus di sini itu ada meja. Tapi enggak tahu ini mejanya terbuat dari apa. Pokoknya itu enggak terbuat dari yang namanya itu kaca. Dan terus di sini itu ada rak buku seperti ini ya. Nah, terus ada lampu lagi. Oke, terus di sini ada meja makan. Di sini ku kasih lampu juga ya kan. Dan di sini tempat duduknya guys, tuh sangat nyaman bukan? Dan di sini tuh lukisannya guys, ini tuh pura-puranya foto sama sahabatku gitu ya. Dan di sini aku yang paling di atas itu loh, yang warna biru, nggak tahu itu nama unicornnya siapa, pokoknya itu aku anggap aku. Oke, dan pastinya di sini ada dapur ya. Dapurnya enggak terlalu mewah. Oke, jadi di sini seperti biasa ada kulkas tapi belum ada isinya. Dan di sini tuh sampah. Dan di sini tuh buat apa ini guys namanya? Buat keju nanti kita masukin, nanti bakal jadi kotak-kotak gitu ya kan. Kalau di sini itu aku kurang tahu guys buat apa. Dan di sini pastinya itu portal jadi kompor ya. Ya karena di Kawai Wat itu nggak bisa dipasang addon yang kayak ada barang-barang apa ini guys namanya kompor ya. Pokoknya tuh barang-barang buat masak gitu ya kan. Seandainya bisa. Oke, lanjut. Terus di sini itu ada kumpulan keluarga besarku. Tuh, dan di sini aku yang Doraemon itu loh guys, biar apa nih mirip yang unicorn di bawah itu kan aku warna biru, jadi Doraemon kan warna biru, jadinya ya udahlah aku pilih Doraemon. Dan di sini tuh pajangan bersama si Riri. Aku yang ini, Riri yang ini ya. Riri jelek amat dah kalau jadi anime. enggak kan ini cuma nama bukan nama orang ya, tapi sama aja sih, tapi bukan namanya yang kamu miliki tuh ya. Nama kamu kalau Riri aku omongin jelek, mohon maaf. Ini kan cuma apa ini sekedar buat nama villa kan. Oke, lanjut. Terus di sini tuh ada TV, ini tuh buat hidupin dan ini buat ganti-ganti gitu, gantinya remote. Dan ini buku buat apa ini, nggak tahu lah itu buat apa, pokoknya gitulah. Oke, terus di sini itu ada lemari baju dan udah ada bajunya dan ada senjatanya. Oke, lanjut. Terus di bagian di sini itu ada kamar mandi dong, masa enggak. Di sini aku kasih kaca biar nanti nggak banjir ya. Nah, ini airnya hidupin. Tuh, jadinya kayak gini guys. Ini kita tinggal matiin deh. Ini seperti biasa kita jadiin wastafel kalau nggak salah ya. Dan ini kaca. Tuh, mirip banget kan. Dan kita juga bisa ngaca dari sini tuh. Cantik banget bukan? Ya deh, si paling cantik kan. Oke, dan di sini tuh ada karpet warna biru guys. Buat kalau nontonnya itu nyaman ya. Oke, terus di sini tuh buat nyimpen kayak jajanan gitu guys. Aduh, ini. Hey, ini ngambil jajan nih. Mana nih? Sumpah. Ini. Alah. Ngasih lagi kan gue. Wah. Capek udah. Nah, oke, mungkin segitu cukup. Ini tuh buat apa ini?
naruh jajan kita agar apa nih guys namanya, ini tempat jajan rahasia ya, agar orang tidak mengetahuinya ya, pokoknya gitu. Oke, kita tutup dengan itu, tapi masih kelihatan ya kan perak-peraknya. Dan di sini itu pastinya ada duit dong. Dan di sini aku kasih lampu yang namanya itu lampu ya. Aku nge-reviewnya cuma segitu aja sih guys. Dan besok selanjutnya aku nge-review rumah baruku di Minecraft. Minecraft yang namanya itu kemenangnya. Dan aku udah download Minecraft asli loh guys. Kapan ya buat videonya? Mungkin kalau ada waktu aja ya. Ya karena kadang aku suka buka TikTok. Karena malas bikin video. Oke, videonya sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe.